Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhilu syahidaha fi jannatin na'im. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bid-dinil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalis salati wa taslim wa ala alihi wa ashabihi alladzina ihtadaw ila siratim mustaqim. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehat dan afiat, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan diijabah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami mengajak kepada diri kami dan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul tergolong hamba Allah yang bertakwa, yang akan mendapat jaminan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semua orang sudah pasti mengetahui apa itu sampah. Sampah adalah merupakan benda yang tersisa dari aktivitas hidup kita, atau semua barang yang sudah tidak kita butuhkan lagi dan sepantasnya harus dibuang. Permasalahan yang terbesar yang dialami oleh manusia modern saat ini adalah persoalan penanganan masalah sampah. Permasalahannya adalah karena pada umumnya masyarakat belum sadar bagaimana cara menanggulangi dan membuang sampah yang benar. Bahkan di kalangan masyarakat tertentu, ada kebiasaan jelek cara membuang sampahnya. Mereka membuang sampah di kali, di saluran air, sehingga mencemarkan dan menghambat aliran air, bahkan menyumbat sehingga akan mengakibatkan banjir ketika datang musim hujan. Dan banyak lagi akibat-akibat buruk dari salah membuang sampah. Bahkan ada yang lebih buruk lagi, di mana sampah dari rumah tangganya dibungkus rapi, dibawa sambil berangkat kerja, kemudian dilempar di pinggir jalan atau di lahan orang lain yang bukan tempat pembuangan sampah. Bahkan ironisnya, terkadang di lokasi itu sudah diberikan maklumat dilarang membuang sampah di lokasi ini, tapi tetap saja mereka membuang di tempat itu. Alangkah tertutupnya hati orang semacam ini, sehingga mereka tidak mau peduli bagaimana cara membuang sampah, bagaimana orang lain, yang penting rumah tangganya bersih dan beres. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada akhir-akhir ini ada berita yang sedang viral di media sosial. Mungkin di antara kita sudah banyak yang melihat videonya,
atau paling tidak mendengar beritanya. Di mana jemaah haji dari keluarga negaraan Jepang ketika ingin menuju Jamarat melakukan lontar sambil mengumandangkan kalimat talbiyah di sepanjang jalan sambil mengutin sampah di saat para jamaah yang lain dengan enaknya melempar sampah sisa makanan dan minuman. Bahkan juga yang sedang viral ketika menyaksikan pertandingan Asian Games di saat masyarakat Indonesia dengan sembarang membuang sampah makanan dan minuman, tetapi masyarakat Jepang justru mengumpuli sampah demi keindahan dan ketertiban. Dan ironisnya, orang Indonesia tidak ada satupun yang tersentuh hatinya membantu. Yang lebih menyakitkan malah justru mengucapkan terima kasih kepada orang Jepang. Belum lagi negara lain kalau kita cari tahu dari orang-orang yang pernah berkunjung, seperti Singapura misalnya, ketika ada orang membuang sampah sembarangan, maka pasti akan didenda tanpa kompromi $300-500 Singapura sebanding dengan 3-5 juta rupiah. Maka tidak aneh kalau negaranya begitu bersih dan indah. Begitupun juga di Hong Kong, ketika ada lalat di suatu tempat, maka sudah dipastikan tempat itu adalah kotor. Maka yang punya tempat dipanggil, didenda, bahkan dihukum penjara. Lain halnya di Indonesia, kemana saja kita pergi, kemana saja kita melangkah, selalu terdapat kotoran dan sampah berserakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana sebenarnya hukum orang yang membuang sampah sembarangan? Hadirin rahimakumullah, menyingkirkan benda yang mengganggu di jalanan atau membersihkan lingkungan atau membersihkan rumah dan halaman rumah kita, itu adalah merupakan perintah agama, bahkan merupakan salah satu tanda daripada keimanan seseorang. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 cabang lebih. Fa'abdaluha qawlu la ilaha illallah. Dari 70 cabang lebih, yang paling utama adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan sepaling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, innallaha tayyibun yuhibbu tayyib, nazifun yuhibbu nazifa, karimun yuhibbu karam, jawabun yuhibbu jawab, panazifu abniyatakum. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya Allah itu maha baik, menyukai yang baik, maha bersih, menyukai yang bersih-bersih, maha mulia, menyukai kemuliaan, maha pemurah, menyukai kedermawanan. Maka oleh karena itu, bersihkanlah lingkungan rumah tanggamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengacu dengan hadis tersebut, membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan gangguan, menimbulkan bahaya, menimbulkan penyakit, maka jelas jawabannya adalah haram. Dan tidak hanya itu, hal ini juga didasarkan oleh banyak ayat, banyak hadis, banyak kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa segala yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan bahaya atau gangguan
harus dihilangkan. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu membiarkan dirimu masuk ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam firman-Nya yang lain, wala tufsidu fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rasulullah bersabda, la dirara wala dirara. Janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dalam kaidah usul fikih jelas dinyatakan, ad-dararu yuzalu. Segala bentuk bahaya itu harus dihilangkan. Jemaah Jumat rahimakumullah, dari ayat, hadis, dan kaidah usul fikihiyah ini sangat jelas dan terang bahwa apabila seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan merusak lingkungan, maka sangat-sangat jelas kami katakan sekali lagi jatuh pada hukum haram. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, pada hari kiamat nanti banyak orang yang bangkrut. Mereka terkejut karena keyakinan mereka, dan mereka yakin amalan kebaikannya begitu banyak, tetapi ketika dia terima ternyata sangat sedikit. Mengapa? Karena amal kebaikannya itu ternyata dijadikan pengganti atas perbuatannya yang merugikan orang lain, yang membuat orang lain tidak nyaman, dan dia sendiri tidak menyadarinya. Termasuk di sini adalah membuang sampah sembarangan, membuat orang tidak nyaman. Maka amal kebaikan kita di hari kiamat nanti akan diambil untuk membayar kesalahan tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bersih, maha mulia, maha baik, mencintai segala yang baik, mencintai segala yang bersih-bersih. Oleh karena itu, selaku umat Islam, jika ingin dicintai oleh Allah, maka kita pun harus memiliki sifat-sifat yang baik. Salah satu di antaranya adalah bersih-bersih, bersih rumah tangga, bersih lingkungan, bersih jasmani dan rohani. Kalau lingkungan hidup kita sudah bersih, maka Allah akan mencintai kita. Kehidupan kita akan terasa nyaman, dan tidak sampai di situ, Allah akan memanggil kita untuk memasuki surganya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah, innallaha nazifun yuhibbun nazafa fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Sesungguhnya Allah itu bersih, mencintai yang bersih-bersih. Maka berbersih-bersihlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali yang bersih-bersih. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta dengan kebersihan, baik itu kebersihan jasmani, kebersihan rohani, dan kebersihan lingkungan, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وبذول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسنى بملائكته المسبحة بقدسه، وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا وقريتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر ورحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.